Kontak tembak antara aparat gabungan TNI Polri dan KKB Papua kembali pecah di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Berdasarkan informasi yang diterima, kontak tembak ini terjadi pada Senin 24 April 2023. Kontak tembak tersebut terjadi pada Senin 24 April 2023 pukul 8.41 waktu Indonesia Timur di Pos Brimob Damai Kartens di Tower Sugapa, Intan Jaya. Kapolres Intan Jaya AKBP Afrizal Asri membenarkan peristiwa kontak tembak tersebut. Afrizal mengatakan akibat serangan mendadak itu, personel Brimob melakukan tembakan balasan ke posisi KKB Papua. Personel Brimob melakukan pengejaran terhadap para pelaku penyerangan tersebut sampai ke batas Sungai Wabu ke arah Kampung Jalai Sugapa Intan Jaya. Akhirnya kelompok KKB itu dapat dipukul mundur keluar dari kota oleh personel Brimob Damai Kartens Polisi. Dikatakan Afrizal dalam aksi baku tembak tidak ada korban jiwa. Ia juga menambahkan pasca kontak tembak situasi Sugapa Intan Jaya aman terkendali. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.